kalau dulu ada KI, KD ya. Nah sekarang gak ada KI, KD, adanya CP, capaian pembelajaran gitu ya. Nah jadi sebenarnya terus intinya juga apa pembelajaran yang dilaksanakan itu kan proyek ya, proyek penguatan pelajaran Pancasila itu sebenarnya kita itu telah melaksanakan dalam keseharian, di mana di sana itu ada elemen-elemen yang memang ada ya, jati diri gitu ya. Nah itu kan terus ada literasi numerasi ya, itu kan semuanya udah kayak dulu kan kita ya, ada juga puncak tema ya, di puncak tema itu sudah dilaksanakan semua gitu ya. Kemudian di kurikulum merdeka itu kita mengenal 6 dimensi ya, ada dimensinya, dimensi ibu-ibu sekarang udah dulu juga saya percaya ibu-ibu udah ada yang hafal tentang 6 dimensi itu. Satu, biarin diacak juga. Satu, ada yang istilahnya berkebinekaan global. Kemudian ada mandiri, kreatif, ya, dan lagi gotong-royong, ya. Bernalar kritis, kemudian satu lagi beriman dan bertakwa ya, ya. Nah, ibu-ibu tuh tapi mempercantik ibu-ibu udah ini udah kecil, apalagi yang udah ikut kemarin itu ya, itu PKP. Nah, nih, Bu ya, kurikulum. Mengapa kurikulum ini harus berubah, Ibu ya? Kan kita tuh mengenal perubahan kurikulumnya macam-macam, Ibu ya. Dulu saya pertama jadi itu ada mungkin Bu belum mengalami yang itu yang dengan UDT itu pedoman PKGB ya, pedoman kurikulum. Guru TKP APK itu ya, yang itunya model ajarnya atau APK-nya itu berbentuk unit Bu. Mungkin Ibu mah belum ini ya, belum mengenal, pacarnya belum ya, model unit. Pengalaman boleh enggak? Iya. Itu di kurikulum itu kita itu memakai satuan hariannya, KKH-nya itu berbentuk unit. Kemudian berkurikulum juga kurikulum 76 dulu ya. Kemudian ada kurikulum 84 kita PKP ikut lagi ya. Kemudian di kurikulum yang 2000 itu ya, tahun 2000 ya, yang KPSP itu 2013. Kemudian ya kurikulum, ada kurikulum darurat juga yang kemarin karena memang kurikulum darurat karena situasi COVID-19 yang kemarin ada diluncurkan juga kurikulum yang memang itu ya. Kurikulum darurat. Mengapa kurikulum berubah? Ibu bapak, kurikulum itu berubah, ya. Jadi kurikulum itu berubah karena memang tuntutan. Kalau kita itu tidak harus jalan apa namanya berdiri di tempat, tapi harus kita itu harus mengikuti zaman. Jadi ya salah satunya itu harus mengikuti zaman, ya. Nah ini ya. Jadi kurikulum berubah, satu harus dikarenakan memang harus ikut dengan zaman, kemudian ikut zaman ya, untuk pembekalan anak untuk kehidupan mereka itu di masa yang akan datang. Dulu kita itu ya, memang kita di kalangan anak-anak mungkin kebutuhannya atau ininya tidak seperti sekarang. Kita ini aja ya, presiden ke 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, gitu ya. Kita itu kan pembelajarannya ya, mungkin kerja kelompok, kita terus cara penyampaian materinya juga guru menulis dengan di papan tulis, terus si materinya itu jadi sumber satu-satunya itu dari guru, ya dari guru. Tapi sementara sekarang mah enggak ya. Bahkan murid itu mungkin lebih pintar atau lebih pandai daripada gurunya karena memang karena arah kemajuan itu digitalisasi yang memang pesat dan globalisasi yang memang pesat, anak-anak mengetahui sesuatu hal itu lebih dulu dari kita dengan adanya ini handphone gitu ya, adanya perubahan atau ini komunikasi dengan berubahnya di zaman globalisasi ini, kalau dulu tuh cara berkomunikasi
memang telat sekali, jangan sekali seorang komunikasinya cepat ya. Ada kabar dari satu negara bisa dalam detik itu juga nyampe karena adanya ini ya pesawat atau ini adanya apa namanya ya jadi kita tuh bisa bisa nyampe semua kejadian yang terjadi pada hari ini. Nah ini diklik coba ini satu ini aja selesai. Dari awalnya mengapa itu jawaban salah satunya adalah kita tuh harus mengikuti zaman, kita harus berfokus kepada anak, kemudian kita itu harus mengikuti percepatan percepatan zaman yang memang untuk membekali anak untuk di kehidupan yang masa yang akan datang. Kemudian selamat datang kepada Bapak Ketua PGRI. Ya, Bapak silakan istirahat. Terima kasih banyak, Pak. Ibu-ibu, ini Ketua PGRI kita nih, Bapak Dr. Andes Ahmadin MPD yang nanti akan mengisi tentang ini tentang apa? Profesionalisme kepala sekolah dalam keorganisasian ya. Profesionalisme kepala sekolah dan guru ya. Untuk Kecamatan Cilawu ini. Bapak kesekedap. Ibu, ini slide-nya ada sedikit kan harus ya. Kurikulum kurikulum yang ini ya sangat penting karena kurikulum itu merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Kemudian kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi ya sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa yang akan datang ke masa depan ya. Tadi itu alasannya kenapa kurikulum harus berubah karena harus kita itu harus senantiasa mengikuti perubahan zaman ya dengan teknologi yang sekarang begitu pesat ya. Kemudian pentingnya perubahan kurikulum ya. Ini satu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Jadi harus masa kita hidup di zaman sekarang, zaman globalisasi dan apa teknologi yang mutakhir ya, yang modern. Tapi kita tuh mengubah ini apa namanya kurikulum yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan sekarang ya. Makanya pentingnya itu perubahan kurikulum. Kemudian isu baru yang menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Ibu bapak, kenapa disebut dunia yang penuh tantangan? Ibu juga mungkin bisa memahami, bisa menganalisis ya perubahan zaman yang sekarang terjadi begitu pesatnya ya. Makanya hati-hati ya ibu, walaupun kita sekarang hidup di zaman yang memang modern ini ya, yang modern. Modern sekali karena pesatnya ini alat transportasi, komunikasi yang memang begitu hampir semua kan sekarang udah pegang HP itu ya. Sementara kita itu tidak bisa memantau terus apa yang dibuka di dalamnya, apa yang dilihatnya, apa yang dipelajarinya, apa yang dibacanya. Makanya kita sebagai guru di sekolah ya memang guru yang di taman-taman itu ya mungkin fondasinya kan jembatan dari rumah tangga ke sekolahnya untuk ke jenjang SD. Kan. Jembatannya adalah TK, adalah PAUD. Ya. Kita itu harus senantiasa membawa anak, memberikan pemahaman kepada anak tentang, pokoknya, contohnya ya, bagaimana itu kita itu menggunakan handphone atau ini untuk TK kan belum waktunya ya untuk diberi itu ya diberi kekuasaan untuk memegang atau diberi ini HP untuk APK ya. Kemudian isu kekinian itu berupa perubahan iklim global, kemudian teknologi digital dan industri multinasional serta transformasi budaya. Ibu, transformasi budaya itu seperti kita ketahui budaya yang jauh dari ujung sana ke sini. Dengan cepatnya kita itu anak-anak kita itu bisa menerimanya. Makanya kita itu harus sebagai guru tetap mengawasi walaupun keterbatasan waktu ya cuma di sekolah gitu ya. Kan kita tuh bisa juga memberi arahan kepada orang tua, menyampaikan kepada orang tua agar senantiasa mengawasi anak-anaknya karena itu ya transformasi yang
diberikan, transformasi budaya yang diberikan di tontonan atau di bacaan yang melalui itu ya internet atau HP itu sangat dahsyat tentunya pengaruhnya. Kemudian, nah Ibu, perbedaan pendidikan zaman dahulu dan pendidikan zaman sekarang ya sekitar tahun yang lalu nih dan terlihat ya zaman dahulu Bu ya sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, saat kita mengerjakan tugas dari sekolah harus mencari referensinya itu dari perpustakaan ya. Waktu kita sekolah mencari referensinya, wah nggak yang kadang-kadang dengan keterbatasan buku ya, kita pinjam sana pinjam sini ya. Tapi karena sekarang kan murid tidak hanya membuka buku ya, tetapi yang sekarang murid tidak hanya membuka buku aja, tapi dengan berbagai materi bacaan ya dapat dilihat dari itu ya, dari handphone ya, dari itu dari apa ya dari internet ya. Kemudian ini menggunakan disket untuk menggunakan apa mengumpulkan tugas dimasukkan ke disket. Ya, kamu sekarang enggak ya? Jadi terusin ya cita-cita. Nah, kalau anak-anak dulu ya guru itu suka bertanya anak-anak nanti cita-citanya mau jadi apa? Jawabannya apa? Jadi dokter, jadi insinyur, jadi guru, jadi apa? Yang ini. Tapi sekarang kan beda Bu. Kalau anak-anak ditanya sekarang, anak-anak cita-citanya pasti akan beda ya karena memang perkembangan zamannya. Jadi youtuber, cepat kaya gitu ya. Jadi apa? Jadi wirausahawan yang luar biasa yang berhasil gitu ya. Jadi tidak lagi menjadi guru atau jadi dokter atau jadi seniornya itu ya. Jadi cita-citanya itu mungkin karena pengaruh itu pengaruh digitalisasi dan dari tontonan atau yang dilihat di multimedia. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi menyadarkan kita bahwa dunia memang terus berubah. Nah, jika mengingat kata-kata Ki Hajar Dewantara, ibu-ibu kita itu kental sekali dengan namanya Ki Hajar Dewantara. Ibu-ibu siapa yang mengenal itu sistem apa ya Bu? Sistem Among ya, sistem Among yang diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Terus Tuturi Handayani yang itu ya, Imadia Manungkarso, Ingarso Sumbulodo. Jadi urutannya Ingarso Sumbulodo, Imadia Manungkarso, dan Tuturi Handayani ya. Kemudian nih, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Anggota masyarakatnya yang menjadinya ya Bu ya. Kemudian maka demi ini ya menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan guru. Jadi bagaimana kita mencapai atau bisa menuntut anak-anak untuk mengisi kehidupannya, membekali kehidupannya di masa yang akan datang, sementara kurikulumnya kita pakai ini dianggap luasnya sesuai, makanya itu perlunya perubahan kurikulum. Jadi kita sebagai praktisi pendidikan jangan alergi dengan perubahan. Ayo ikuti perubahan itu ya. Kita pelan-pelan saja melangkah. Apa yang kita dapat kita terapkan. Oh ini di mana diterapkannya? Oh ini di mana nih? Kapan diterapkannya? Di mana? Kapan? Ya kita sedikit-sedikit aja, pelan-pelan aja ya Bu ya. Jangan terlalu tergesa-gesa karena ini menyangkut masa depan anak-anak atau siswa-siswa kita. Nah itu tentang sedikit ya. Boleh sengaja sedikit membuat PowerPoint-nya. Kenapa kurikulum itu harus berubah? Jadi mungkin ada sedikit bayangan dari ibu-ibu juga bapak mengapa kurikulum kita harus berubah? Karena itu ya salah satunya yang tadi telah diuraikan. Nanti ibu materinya saya ya, dilanjutkan dengan menyusun kos ya, menyusun kos atau kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP yang dulunya itu KTSP ibu ya. Nanti kita praktek ya, itu yang sesi ya, di sesi kedua. Nah yang sesi satu ini mungkin boleh Pak cuma ini ngasih gambaran tentang mengapa kurikulum itu harus berubah ya.
karena Bapak Ketua PGRI sudah tiba di ruangan ini. Baiklah Bapak, untuk materi selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Anas Ahmadi, MPD, yang akan menyampaikan materi tentang profesionalisme kepala sekolah dan guru taman kanak-kanak, khususnya hari ini untuk guru taman kanak-kanak dan kepala sekolah taman kanak-kanak. Untuk ini kami persilakan, silakan Bapak.